Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bro dan sis. Selamat datang kembali di Colit Sejawar Kripto. Ini bro, ada bounty dan crypto mining. Hadiahnya sampai dengan 1.500.000 euro, bro. Nah, di sini bounty-nya ada dan juga situs crypto miningnya bernama GLBrain.io. Apa itu GLBrain.io? Jangan kemana-mana, tetap di sini, tonton videonya sampai selesai. Oke bro, jangan lupa like dan subscribe channelnya. Ya, kalian masih di sini di Solid Jawara Crypto, Solid Jawara Crypto, Solid Jawara Crypto. Sebelum saya menjelaskan apa itu GLBrain.io, subscribe channelnya bro, klik tombol subscribe-nya dan nyalakan loncengnya juga, agar kalian tidak ketinggalan tentang situs crypto mining dari channel ini, channelnya crypto mining dan cryptocurrency news. Oke bro, like videonya dan subscribe channelnya bro. Oke, kita mulai saja. Apa itu GLBrain.io? GLBrain.io itu adalah jejaring sosial dan tujuan utamanya adalah untuk menyelesaikan semua masalah terkait dengan jejaring sosial yang modern. Semua jejaring sosial ini sendiri bermaksud untuk membawa alat baru bagi pengguna atau berkomunikasi satu sama lain dan mengembalikan kemampuan kalian untuk mengelola data pribadi serta untuk menjaga kerahasiaan, kehandalan, dan keamanan kalian. Untuk menyediakan semua fungsi ini, GLBrain mengembangkan basis data khusus serta memperkenalkan enkripsi tambahan dan penggunaan teknologi blockchain bro. Pengembang GLBrain memutuskan untuk menggunakan Skyfiber sebagai landasan blockchain sehingga basis data menjadi lebih handal dan aman bro. Nah, di sini ada private sale-nya berakhir di Februari tanggal 20. Berakhir di 10 Februari. Berarti dari sekarang tinggal 14 hari, 9 jam 59 menit 18 detik dari sekarang, bro. Nah, fitur-fitur GLBrain di sini adalah karakteristik teknis GLBrain melampaui banyak jejaring sosial modern, baik dalam hal kepercayaan maupun privacy. Struktur GLBrain terbuka untuk penggunaan pribadi dan komersial. Sejauh yang kalian tahu, saat ini hampir setiap organisasi komersial dipaksa untuk bertukar berbagai jenis data sebagai bagian dari kegiatannya, bro. Nah, ini berarti bahwa keselamatan dan kerahasiaan proses ini hampir merupakan hal terpenting bagi
mereka. Tentang tokennya, token GLB yang dikembangkan secara khusus bermaksud untuk membantu mengimplementasikan banyak proses internal. Jumlah total pengiriman hanya berjumlah 300 juta token. Dari jumlah tersebut hanya 40% yang akan dialokasikan untuk IEO, Initial Exchange Offering. Token yang tersisa akan dibagikan kepada para pendiri, penasihat, dan mitra proyek. Biaya awal token ini adalah 0,10 euro. Di sini keuntungannya adalah dari GL Brand, kenyataan bahwa platform ini sudah memiliki pengguna awal dalam jumlah 50 ribu pengguna, sampai dengan 50 ribu pengguna bro, dengan statistik rata-rata kunjungan sekitar 300 ribu pengguna per bulannya bro. Kok bisa? Nah, ini cukup dapat diterima bagi pemula seperti GL Brand ini. Ini baru permulaan bro, dan ini karena pendekatan pemasaran, dan para pendiri GL Brand berniat mengatasi ini dan mendemonstrasikan alat kerja mereka kepada puluhan ribu atau bahkan jutaan pengguna jaringan sosial di seluruh dunia bro. Ayo bro, tunggu apa lagi? Kunjungi situs crypto mining ini dan beli tokennya. Diskon sampai dengan 40% bro. Oke bro, sampai di sini saja pengetahuan saya tentang GL Brand IEO. Selanjutnya bagaimana kalian? Dan lihat deskripsi video ini untuk kalian pelajari. Di situ ada tautan-tautan dari proyek ini, dari GL Brand IEO. Oke, jangan lupa like videonya dan subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan berita situs crypto mining. Oke, sampai jumpa di video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.